कहना काली आया था। Cerita dimulai ketika seorang pria bernama Raj yang terbangun dari tidurnya setelah bermimpi buruk tentang kejadian di masa silam. Raj selalu keluar dari rumahnya dan terlihat deretan mobil mewah di sana. Ternyata Raj merupakan pemilik dari sebuah bengkel modifikasi mobil. Kemudian Raj bertemu dengan dua orang sahabatnya, yaitu Sakti dan Anwar. Di sini mereka membahas tentang mimpi Raj yang merupakan kejadian 15 tahun lalu. Seperti apakah kejadian tersebut? Tiba-tiba, sekelompok warga memukuli seorang pria yang tertangkap mencuri. Di sini Raj mencoba menenangkan warga dan menanyakan alasan pria itu mencuri. Pria itu pun menjelaskan kalau ia terpaksa melakukan hal itu demi menafkahi adiknya setelah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, di mana ia yang tak berpendidikan tentu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Cerita tersebut membuat Raj tersentuh, lalu meminta dompet Sakti dan memberikan semua uangnya kepada pencuri tersebut. Raj selalu menasehatinya bahwa demi membesarkan seorang adik, utamakanlah memakai hati, bukan dengan pikiran. Berpindah ke adik Raj yang bernama Fir dan temannya Sidu, yang saat itu sedang mencoba mobil milik seorang pelanggan di bengkel Raj. Di tengah perjalanan, Fir terpesona melihat seorang gadis cantik yang meminta pertolongan. Namun Sidu melarang Fir untuk membantu karena kakaknya berpesan untuk tidak memberikan tumpangan untuk orang asing. Namun Fir tak kehabisan akal, di mana ia mengajak Sidu untuk buang air kecil, lalu meninggalkannya dan kembali mendatangi gadis tersebut. Gadis itu bernama Isita, yang saat itu meminta tolong untuk diantarkan ke sebuah kantor di kota karena motornya mogok sementara kantor tersebut akan tutup 10 menit lagi. Tanpa pikir panjang, Fir langsung bersedia mengantarkannya. Namun ternyata mereka terjebak kemacetan, sehingga Fir memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati pasar yang sedang ramai. Akhirnya mereka tiba tepat waktu, dan Isita pun memberi senyum manis sebagai rasa terima kasihnya. Setibanya di rumah, Raj lalu meminta penjelasan kerusakan pada mobil tersebut. Fir lalu menjelaskan tentang pertemuannya dengan Isita, namun Raj yang terlihat begitu menyayangi adiknya tetap memberi hukuman agar Fir memperbaiki mobil tersebut. Malam harinya, saat Fir sedang memperbaiki mobil itu, Isita datang untuk memperbaiki motornya yang rusak. Di sini Fir menceritakan hukuman yang ia terima dari kakaknya sambil merayu Isita. Fir juga berbohong dengan mengatakan kalau kakaknya telah memperlakukannya dengan kejam tanpa ia sadari. Raj mendengar semuanya. Mengetahui hal itu, Fir pun panik. Lalu ia memberi kode pada Raj bahwa gadis tersebut adalah gadis yang ia maksud siang tadi. Namun Isita yang telah mendengar cerita dari Fir seketika memarahi Raj karena perlakuannya pada adiknya. Setelah Isita pergi, Fir pun langsung meminta maaf, dan tentu saja Raj memaafkannya karena ia sangat menyayangi adiknya tersebut. Tak lama kemudian, Sidu datang dan memberikan secangkir kopi. Namun Fir malah tertidur sambil berhayal tentang Isita. Pagi harinya, Raj membangunkannya dengan seember air, lalu memberitahu kalau audio di mobil tersebut telah dicuri, di mana hal itu telah terjadi beberapa kali. Ternyata pelakunya adalah Sidu, yang langsung menjual barang hasil curiannya kepada seorang penadah bernama Oscar. Alasan Sidu mencuri audio tersebut karena ingin merayakan ulang tahun pacarnya, yang tanpa ia ketahui, pacarnya ternyata adalah adik dari Oscar. Berpindah ke Fir yang sedang mengantar motor Isita setelah memperbaikinya dengan gratis. Sebagai rasa terima kasih, Isita lalu mengajak Fir untuk singgah sambil minum kopi.
Di sini Isita kembali menanyakan tentang Raj yang begitu kejam terhadap Fir. Fir lalu menjelaskan kalau sebenarnya kakaknya merupakan orang yang sangat baik dan saat itu ia berbohong demi mendapatkan perhatian dari Isita. Tak lama kemudian, Sidhu datang bersama pacar dan teman-temannya lalu mengajak Fir dan Isita untuk merayakan ulang tahun pacarnya Sidhu yang bernama Jenny. Saat tiba di tujuan, Isita melihat pemilik tempat tersebut yang sedang dipaksa menjual narkoba oleh sekelompok orang yang merupakan anak buah dari seorang bandar bernama King. Isita lalu berniat untuk melaporkannya ke polisi, namun mereka merampas HP-nya dan kemudian menghancurkannya. Melihat itu, Fir tak terima dan menghajar mereka semua. Namun sebelum pergi, salah satu anak buah King berkata kalau King tak akan tinggal diam atas kejadian ini. Keesokan harinya, mereka pun memukuli Fir di depan rumahnya. Untungnya Raj segera keluar bersama para warga hingga Fir dilarikan ke rumah sakit. Di sini Raj bertanya siapa orang yang telah memukulinya, namun Fir tak mau jujur mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, Isita datang menjenguk yang membuat Fir sangat bahagia. Saat di luar, kedua sahabat Raj memberikan informasi mengenai pelaku pemukulan terhadap adiknya. Seketika wajah Raj berubah dan kita akan diperlihatkan sisi lain dari seorang Raj. Setelah menghajar mereka, Raj membakar semua narkoba di sana. Lalu seseorang berkata kalau King tak akan melepaskannya. Mendengar itu, Raj pun berpesan bahwa Kali telah datang. King pun tiba dan bertanya siapa yang melakukan semua itu. Lalu salah satu anak buahnya menyampaikan pesan dari Kali. Di sini mereka menduga kalau hal ini dilakukan oleh kakaknya Fir yang merupakan pemilik bengkel. Kemudian King segera mendatangi rumah Raj bersama anak buahnya. Kedua sahabat Raj langsung bersiap, namun Raj memberi kode untuk menahan diri. Raj lalu menjelaskan kalau ia hanyalah seorang penggemar mobil yang membuka bengkel modifikasi. Untungnya King percaya dengan cerita Raj dan mengajak anak buahnya pergi. Melihat itu, Raj dan sahabatnya tertawa dan kembali teringat insiden 15 tahun lalu. Saat itu Raj memakai nama Kali yang merupakan seorang mafia di Bulgaria dan sedang dikejar oleh sekelompok orang karena telah mencuri sekotak emas dari seorang bos mafia bernama Malik. Di sini ia menabrak seorang gadis dan langsung terkesima dengan kecantikannya. Di sisi lain, Malik terlihat memarahi anak buahnya atas kejadian ini. Di sini terungkap bahwa Kali adalah anak adopsi dari Rander, seorang bos mafia saingan Malik yang dulunya adalah sahabat dekatnya. Keesokan harinya, Kali bertemu dengan gadis itu yang sedang menjual lukisan hasil karyanya di pinggir jalan. Gadis itu bernama Mira dan Kali meminta maaf atas kejadian kemarin yang membuat kaki Mira terluka. Kedekatan mereka pun dimulai sejak saat itu, hingga terlihat muncul benih-benih cinta di antara mereka. Setelah itu, Kali dan ayahnya menemui Fir yang saat itu masih kecil. Namun Fir terlihat murung, karena ia yang tinggal di asrama, hanya bertemu sebulan sekali dengan keluarganya. Kali pun berusaha menghiburnya dan terlihat hubungan mereka yang sangat dekat meskipun mereka bukanlah saudara kandung. Rander lalu berterima kasih pada Kali dan meminta agar menyembunyikan kenyataan bahwa Fir memiliki ayah seorang mafia juga untuk menjaga rahasia kalau Kali sebenarnya bukanlah saudara kandung Fir.
Kemudian Kali bertemu Mira. Di sini Mira meminta bantuan Kali karena terdapat beberapa bule yang sering mengganggunya di tempat dagangannya. Saat beberapa bule itu datang, Kali pun muncul dan menunjukkan pistolnya yang membuat mereka ketar-ketir. Tiba-tiba seekor anjing mendekati mereka yang membuat Mira ketakutan. Hal itu pun dimanfaatkan Kali untuk bisa memeluknya. Setelah itu, Kali mengajak Mira untuk kencan yang langsung diiyakan oleh Mira dan membuat Kali merasa sangat bahagia. Hari yang ditunggu pun tiba. Di sini Kali segera memberi kode pada anak buahnya yang seketika berubah menjadi pelayan di sana. Dan malam itu menjadi malam yang paling indah dalam hidup mereka. Setelah itu Mira meminta Kali datang esok hari karena Mira sedang berulang tahun. Namun Kali memberitahu jika besok ia harus menuju Rumania untuk menjual emas hasil curian dari Malik. Akhirnya mereka pun sepakat untuk merayakan ulang tahun Mira setelah Kali menyelesaikan tugasnya dan mereka pun berpisah. Keesokan harinya Kali menjalankan tugasnya dengan dikawal oleh beberapa anak buahnya. Namun tanpa diduga, muncul beberapa mobil yang mengikuti mereka hingga terjadi baku tembak di sana. Akhirnya Kali kalah dalam aksi tersebut dan tanpa diduga, muncullah Mira dari dalam mobil tadi yang membuat Kali sangat terkejut. Di sini Mira mengungkapkan bahwa ia adalah anak dari Malik yang merupakan musuh mereka. Mira, Dave, Malik. Selama ini Mira hanya berpura-pura mengambil hati Kali demi mengetahui tentang kemana Kali akan mengantarkan emasnya hari ini. Kemudian saat akan mengeksekusi Kali, Mira mengurungkan niatnya lalu beranjak pergi. Di sini Kali berniat menembak Mira dari belakang, namun ia tak bisa melakukannya karena perasaan cintanya yang tulus. Mereka pun mengambil emas tersebut dan pergi dari sana. Mengetahui apa yang telah terjadi pada Kali, Rander pun berniat untuk membalas, namun Kali menahannya dan meminta untuk menyelesaikan ini seorang diri. Setelah pulih, Kali mengejar Mira yang sedang mengemudi. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran di sana, hingga membuat Mira hampir terlempar ke jurang. Untungnya Kali berhasil menyelamatkannya, dan berkata kalau ia begitu tulus mencintainya, tidak seperti apa yang dilakukan Mira kepadanya. Namun ia meminta agar Mira tidak lagi menunjukkan wajahnya, atau ia akan membunuhnya. Seketika Mira terdiam dan terus memikirkan perbuatannya, di mana sebenarnya ia juga mencintai Kali jauh dalam lubuk hatinya. Karena tak tahan memendam perasaannya, Mira lalu nekat datang ke rumah Kali. Mira pun meminta maaf dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, namun Kali segera mengusirnya karena tak ingin tertipu dua kali. Perlakuan Kali tentu membuat Mira menangis. Namun ia tak menyerah dan terus menunggu Kali keluar meski hingga larut malam dan hujan mulai turun. Melihat perjuangan Mira membuat Kali akhirnya luluh dan mereka kembali merajut cinta mereka. Mereka lalu berencana untuk memberitahukan tentang hubungan mereka kepada orang tua masing-masing. Di sini Kali bertanya bagaimana jika ia dan ayahnya berencana untuk menipu Mira dan ayahnya. Dan Mira pun menjawab kalau ia akan membunuh Kali.
dan adegan pun berpindah pada Raj yang teringat kejadian penembakan yang dilakukan oleh Mira, yang artinya apa yang dikatakan Kali benar-benar terjadi. Kembali ke Fir yang lagi-lagi dibangunkan oleh Raj, dan saat itu kembali terjadi pencurian di bengkelnya. Tak lama kemudian, pencuri di awal film tadi yang bernama Mani datang dengan membawa kue untuk Raj. Fir lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi di bengkelnya, dan tentu saja Mani mengenal satu-satunya penadah di daerah mereka, dan itu adalah Oscar. Tak lama kemudian, Sidu datang dengan membawa barang curiannya. Fir yang mengetahui kalau Sidu adalah pelaku pencuri di bengkelnya, seketika marah karena tak menyangka bahwa Sidu yang telah dianggap seperti saudara, tega melakukan hal ini. Sidu lalu menjelaskan kalau ia melakukannya demi mendapatkan hati dari Jenny, karena mereka yang sama-sama dibesarkan di asrama, sangat sulit untuk mendapatkan hati seorang gadis. Sidu pun meminta maaf dan berjanji akan membantu Fir untuk mengungkapkan cintanya pada Isita. Malam harinya, Sidu membawa Isita untuk menemui Fir yang akan mengungkapkan isi hatinya. Dan akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Kemudian mereka berencana untuk mempertemukan keluarga masing-masing untuk memberitahukan tentang hubungan mereka. Setelah memberitahu Raj, kini giliran Raj yang akan menemui keluarga Isita di rumahnya. Namun tanpa diduga, muncullah Mira yang merupakan kakak dari Isita yang menatap Raj dengan raut penuh dendam. Mengetahui Raj adalah kakaknya Fir, Mira lalu melarang Isita untuk berhubungan dengannya. Kembali ke Kali dan Mira yang saat itu bertemu dengan ayahnya Kali yang langsung menyetujui hubungan mereka. Ayah Mira juga mengatakan setuju untuk bertemu dengan keluarga Kali, namun tanpa Mira ketahui, ia memiliki niat untuk menjebak Kali dan ayahnya. Di pertemuan itu, Kali segera menyadari jebakan tersebut dan terjadilah baku tembak di sana. Di sini seorang ajudan ayah Mira menelpon Mira dengan mengatakan kalau Kali dan ayahnya lah yang telah menipu mereka. Akhirnya, Malik dan Rander saling berhadapan hingga keduanya saling membunuh. Kali segera berlari memeluk ayahnya, namun sialnya, Mira datang dan melihat tangan Kali yang mengarah ke ayahnya. Seketika Mira langsung menembak Kali karena mengira ia telah membunuh ayahnya. Untungnya Kali berhasil selamat dari kejadian tersebut. Sejak saat itu, Mira memutuskan untuk memulai hidup baru bersama adiknya. Begitu juga Kali yang memutuskan untuk kembali ke India bersama kedua sahabatnya dan Fir. Kembali ke masa kini, di mana Raj dan sahabatnya terlihat tidak menyangka setelah kembali bertemu dengan Mira di India. Lalu terlihat Mira yang menolak hubungan Isita dan Fir tanpa memberitahukan alasannya. Begitu juga dengan Raj yang membuat Fir dan Sidu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu kakaknya. Mereka lalu menanyakan hal itu pada Sakti dan Anwar, namun mereka malah mengarang sebuah cerita kalau Raj dulunya merupakan seorang tukang cuci demi membantu ayahnya memenuhi kebutuhan mereka, lalu jatuh cinta dengan Mira yang merupakan seorang gadis yang materialistis. Cerita itu membuat Fir dan Sidu terharu, lalu mendatangi Raj yang membuatnya heran dengan tingkah mereka. Setelah itu, Fir dan Isita mulai membahas tentang kakak mereka yang belum menikah hingga saat ini. Artinya, keduanya benar-benar saling mencintai dan masih belum bisa melupakan hubungan mereka di masa lalu. Mereka pun mulai menyusun sebuah rencana untuk kembali menyatukan kedua kakaknya. Berpindah ke Mani yang melihat mobil mewah milik King yang kuncinya masih menempel, dan hal itu kembali memunculkan naluri pencurinya. Dude, where's my car?
Ia lalu meminta bantuan Fir untuk mengubah warnanya sebelum menjualnya, dan Fir pun setuju karena ia masih dendam pada King. Namun sebelum melakukannya, Fir terlebih dulu meminta bantuan Mani untuk menculik Mira, dan nantinya Raj akan datang untuk menyelamatkannya sebagai seorang pahlawan. Rencana pun dimulai, namun Mira yang merupakan mantan mafia justru malah menghajar Mani hingga babak belur. Raj yang mengetahui kejadian ini lalu melarang mereka untuk melanjutkan perjuangannya dan mengatakan kalau hubungan tersebut telah lama berakhir. Namun Isita mengatakan kalau ia yakin mereka masih saling mencintai karena melihat mereka yang memilih hidup sendiri hingga saat ini. Kata-kata itu membuat Raj terdiam lalu pergi dari sana. Melihat ekspresi Raj, mereka lalu berencana untuk membuat mobil Mira mogok di tengah jalan, di mana Raj yang selalu melewati jalan itu kemudian berhenti dan membantu dengan tulus. Namun dengan acuh, Mira pergi setelah Raj memperbaiki mobilnya. Keesokan harinya, Fir yang sedang memodifikasi mobil King malah menemukan tas yang berisi narkoba milik King. Mereka lalu membakar barang haram tersebut, namun tiba-tiba King muncul karena mobilnya sedang rusak. Di sini Mani yang mabuk hampir saja membocorkan apa yang telah mereka lakukan. Untungnya Fir segera memperbaiki mobil itu dan King segera pergi dari sana. Di sisi lain, Raj terlihat sedang memandangi Mira di restorannya. Tak lama kemudian anak buah King datang dan memaksa Mira untuk menjual narkoba. Raj pun datang sebagai Kali, lalu menghajar mereka semua. Namun setelah itu, tak ada sedikit pun perbincangan di antara mereka. Keesokan harinya, Fir dan Isita kembali mempertemukan Raj dan Mira. Namun saat akan berbincang, King muncul untuk menemui Mira. Di sini King bertanya tentang Kali dan meminta maaf atas kejadian tadi malam. Namun Mira mengaku tidak mengenal Kali, meski Kali berada tepat di hadapannya. Lalu Mira pergi yang membuat rencana Fir dan Isita kembali gagal. Di sisi lain, Mani akhirnya menjual mobil King kepada Oscar, di mana mobil ini akan ia hadiahkan pada adiknya tepat pada hari pernikahannya. Setelah itu, Jenny mendatangi Sidu untuk mengenalkannya pada kakaknya yang tak lain adalah Oscar. Di sini Oscar memberitahu kalau Sidu adalah seorang pencuri. Hal itu pun terdengar oleh Sakti yang merupakan kakak dari Sidu hingga membuatnya marah dan memukulinya. Raj pun berusaha menengahi masalah ini lalu mulai meyakinkan Oscar untuk menerima hubungan mereka. Seketika Oscar pun luluh dan akan segera menggelar pesta pernikahan adiknya di sebuah gereja. Malam harinya, Fir menelpon Isita untuk mengabarkan rencana pernikahan Sidu dan Jenny. Mira yang melihat itu kembali melarang Isita untuk berhubungan dengan Fir. Mira lalu mengatakan bahwa ini merupakan permintaan pertamanya pada Isita setelah membesarkannya seorang diri sejak kedua orang tua mereka meninggal. Mendengar itu, Isita akhirnya setuju, lalu ia berkata kalau tak akan ada pria lain dalam hidupnya selain Fir. Di sini Mira terlihat tak tega melihat Isita yang terus menangis dan seketika berubah pikiran lalu menyuruh Fir untuk datang sendirian menemuinya. Di luar dugaan, Mira membuat keputusan untuk mengizinkan mereka menikah, namun dengan satu syarat, yaitu Fir harus meninggalkan kakaknya demi menikahi Isita. Mendengar itu, Fir pun tak terima karena baginya tak ada yang lebih penting dari kakaknya
yang selalu menyayanginya lebih dari apapun. Fir pun memilih untuk meninggalkan Isita, namun sebelum pergi, Mira mengatakan kalau Raj sebenarnya bukanlah saudara kandung Fir, di mana Raj merupakan anak yang diambil oleh ayah Fir dari jalanan. Mendengar itu, Fir sangat terpukul, lalu ia mulai bertanya langsung pada Raj, dan seketika Fir semakin bersedih setelah Raj mengakui semuanya. Namun Raj berkata kalau ia menyayangi Fir lebih dari saudara kandung dan tak ingin kehilangannya. Fir lalu menceritakan tentang syarat yang diberikan Mira, di mana ia memilih untuk meninggalkan Isita demi Raj. Setelah itu, Raj langsung mendatangi Mira dan menariknya ke tempat sepi. Kemudian memarahinya karena berniat untuk memisahkannya dengan adiknya. Namun Mira berbalik menyalahkan Raj yang dulu telah membunuh ayahnya. Hingga Raj berusaha meyakinkan Mira dengan memberikan pistol dan menyuruh Mira untuk menembaknya. Namun Mira tak sanggup melakukannya hingga Raj pergi dan membuat Mira terdiam. Hari-hari pun mereka lalui dengan penuh dilema hingga pria yang dulu bekerja untuk ayah Mira datang dan memberitahukan kejadian yang sebenarnya, bahwa saat itu ayah Mira lah yang telah mengkhianati Kali dan ayahnya. Setelah mengetahui kejadian sebenarnya, Mira pun datang ke rumah Raj bersama Isita. Di sini Mira mengizinkan Fir untuk menikahi Isita dan tinggal bersama kakaknya. Mendengar itu, Fir dan Isita sangat bahagia, lalu meninggalkan Raj dan Mira berdua. Terjadilah percakapan yang sangat canggung di antara mereka. Di sini Mira berkata kalau ia telah mengetahui kejadian sebenarnya. Bahkan Raj masih ingat kejadian tersebut yang telah berlalu selama 15 tahun, 4 bulan dan 10 hari. Mendengar hal itu, Mira sangat terharu lalu meminta maaf pada Raj. Namun Raj berkata bahwa tak ada yang perlu disalahkan dan keadaanlah yang telah menempatkan mereka dalam situasi ini. Dalam suasana haru tersebut, tiba-tiba Oscar datang untuk mengajak Raj menyiapkan acara pernikahan adiknya. Mereka pun berpisah sambil mengingat kenangan di masa lalu. Tibalah hari pernikahan tersebut, di mana semua orang bersuka cita, termasuk Raj dan Mira yang berdansa di acara tersebut. Tak lama kemudian, King datang dan menemukan mobilnya yang dijadikan sebagai hadiah pernikahan tersebut. Oscar yang dibawa lalu mengatakan kalau Manilah yang telah mencurinya. King lalu bertanya tentang narkoba yang bernilai jutaan dolar, lalu Mani mengatakan kalau Fir telah membakarnya. King lalu menyuruh anak buahnya untuk menghajar Fir. Melihat itu, Mira lalu memanggil Kali yang membuat semua anak buah King ketar-ketir. Setelah mengajar semuanya, King berusaha menembak Raj. Namun Mira menghalanginya, hingga Mira lah yang tertembak. Di akhir film, Mira terlihat sedang dirawat di rumah sakit, ditemani Raj dan kedua adiknya. Raj kembali membuat cerita fiktif, di mana Raj dulu mengubah namanya menjadi Kali, karena Raj dulunya seorang pria yang materialistis. Mira lalu bertanya kenapa Raj tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Raj lalu berkata bahwa mereka tak perlu mengetahui masa lalu mereka yang kelam dan mereka akan memulai dari awal kehidupan mereka bersama-sama.